Ems, orang Indonesia juga ada yang sarapannya kebule-bulean, makan roti. Makan roti di pagi hari, enaknya emang ditemani sama segelas kopi sama teh sih. Ini sih juara banget, nyarap yuk. Roti yang Indonesia banget, bukan cuma di Pulau Jawa ya. Di Anambas, Kepulauan Riau, ada yang namanya Luti Gendang. Luti artinya roti, dan gendang yang artinya goreng. Jadi luti gendang berarti roti yang digoreng. Ada isian sepiran daging ikan tuna. Yah, namanya aja daerah kepulauan ya, fams. Dahulu, ikan tuna adalah salah satu yang bisa jadi andalan di sini. Kalau sekarang sih, bisa kita jumpai luti gendang berisi ayam, coklat, hingga keju. Oh iya, fams. Luti gendang digoreng dengan api sedang, agar matangnya rata. Nggak perlu waktu lama. Kalau warnanya udah menguning, tinggal diangkat deh. Bisa banget coba bikin sendiri di rumah. Cus dah, nyarap yuk. Indonesia juga punya beberapa jenis roti dengan kearifan lokal. Salah satunya ada roti Widoro. Kalau mampir ke Sukoharjo, Jawa Tengah, ini sih sudah jadi semacam oleh-oleh wajib ya. Cocok banget buat sarapan atau nyemil-nyemil happy di rumah. Roti Widoro ini, fams, adalah resep warisan keluarga sejak tahun 1922. Roti ini diciptakan dan dibuat langsung oleh Mbah Wongso Dinomo. Asal tahu aja ya, Mbah Wongso Dinomo ini adalah salah satu chef handal Kraton Solo. Nggak disangka ya, penggemarnya banyak. Roti Widoro ini laku keras. Roti ini disukai karena rasanya legit dan empuk. Memang unik sih rotinya, karena menggunakan telur bebek sebagai bahan campurannya. Bukan telur ayam ya, fams. Selain itu, roti Widoro sama sekali nggak menggunakan mentega dan ragi pengembang. Nah, untuk menghilangkan bau amis telur bebek, ditambahkanlah jeruk purut atau jeruk nipis. Jadi beda banget sensasinya. Ada lagi yang unik. Pas sudah matang dipanggang, rotinya dikasih hiasan tulisan dari bahan gula pasir dan putih telur. Untuk menikmati roti seenak ini di pagi hari, nggak perlu merogoh kocek dalam kok. Harganya berkisar mulai dari Rp5.000 sampai Rp7.000, tergantung ukuran. Ayo deh langsung serbu, nyarap yuk! Fams, roti klasik ini emang peninggalan zaman Belanda, fams. Tapi kalau sekarang mah, udah Indonesia banget. Dan gak kalah membanggakannya nih, fams. Roti gambang masuk dalam daftar 50 roti terbaik di dunia versi CNN. Indonesia mendunia. Roti gambang disebut juga roti ganjel rel. Unik ya namanya? Bentuknya memang mirip bantalan rel. Bentuknya kotak berwarna coklat dengan taburan wijen. Aroma coklat dan kayu manisnya nendang di lidah. Enak pokoknya. Selain tepung terigu, gula pasir, ragi, dan air, ada juga tambahan tepung tapiokanya. Inilah yang membedakan dengan roti lainnya. Kalau adonan udah jadi, masukkan deh ke dalam loyang cetakan. Agar rasanya makin enak, olesi dengan air dan taburan biji wijen. Panggang dalam oven bersuhu 170 derajat selama 30 menit. Harum! Fams, sebenarnya roti gambang atau ganjel rel ini dulu dibuat dari tepung singkong. Tekstur singkong yang kenyal membuat roti ganjel menjadi keras. Jadi jarang deh peminatnya. Makanya lebih enak pakai tepung terigu supaya empuk. Sekarang, roti ganjel rel selalu menjadi rebutan dalam perayaan Dukderan. Yakni acara pembagian roti di tengah tradisi menjelang bulan Ramadan. Banyak warga yang percaya roti ganjel rel mampu memperkuat stamina. Siapa mau coba? Buat di pagi hari, cocok banget. Nyarap yuk! Roti dengan cita rasa renyah dan manis di Indonesia juga ada. Namanya roti bagelen. Ini adalah roti yang diolesi mentega yang dikeringkan. Salah satu pembuatan roti bagelen yang legendaris ada di Garut, Jawa Barat, fams. Tempat ini sudah eksis sejak tahun 1885 dan kini dikelola oleh generasi keempat. Produksi bagelen di sini berbeda.
Kuah Glen sengaja dibuat khusus setiap hari sebagai camilan yang serupa biskuit. Yang khas dari roti kering buatan Garut ini adalah penggunaan ragi pengembang alami, bukan yang instan ya. Ragi alami ini terbuat dari campuran tepung terigu dan air yang didiamkan selama 5 hingga 6 hari. Pemanggangan roti bagelen harus dilakukan 2 kali, fams. Yang pertama, hanya sampai menjadi roti tawar saja. Kalau sudah dingin, roti ini dipotong tipis dan dioles dengan mentega supaya memiliki cita rasa. Selanjutnya, roti kembali dibakar sampai teksturnya renyah dan garing. Cikal bakal roti bagelen ternyata dari warmbollen, panganan asal Belanda. Warmbollen biasa memakai isian buttercream. Di Indonesia, bagelen diperkirakan berasal dari nama desa di Jawa Tengah. Katanya sih, desa bagelen ini banyak membuat dan menjual roti kering yang disebut dengan bagelen. Kemudian, roti bagelen dipasarkan ke seluruh Nusantara. Bagelen ini cocok banget sebagai camilan teman ngopi atau ngeteh. Rotinya garing dan harum. Mentega oles di atasnya menjadi perpaduan rasa manis dan asin yang lumer. Ngarap yuk!